Kembali di kabar siang pemirsa, debat perdana Pilkada Sumatera Utara berlangsung semalam. Dua pasangan calon yang bersaing memaparkan visi dan misi program kerja masing-masing. Kita bersama-sama untuk membesarkan dan menjaga dalam rangka memajukan ke semua pembangunan, ke semua sektor kita karena memiliki geografi, demografi, dan kondisi sosial yang unggul. Yang ketiga, pembangunan di Sumatera Utara memperhatikan kelestarian lingkungan, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, sehingga memastikan manfaat berkelanjutan. Kami keliling di Provinsi Sumatera Utara, di kabupaten kotanya masih banyak yang mengeluh tentang akses kesehatan. Masih banyak yang ngeluh tentang pendidikan. SMA-SMK yang kami temui, para petani, nelayan, ibu rumah tangga, mengeluh anaknya masih dikenakan kutipan untuk SMA dan SMK. Ini meresahkan tentunya untuk jumlah penduduk yang besar di Sumatera Utara. Oleh karena itu, kami hadir, Bobby Surya, kami ingin memastikan kalau kami diberi amanah dalam 2 tahun masa kepemimpinan kami, masyarakat Sumatera Utara akan dapat mendapatkan akses kesehatan menggunakan KTP Sumatera.